Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Dani Arsanto tentang wisata kuliner, sejarah, drone, dan berbagi kebaikan. Oke, jangan lupa untuk klik tombol kotak merah subscribe ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cekidot ke video hari ini. Aku nambah telur, ada telur enak. Nih, nah, ini namanya telur puyuh warna coklat ya sini. Nah, ini dia. Kita sampai. Oke teman-teman, welcome back di channel saya. Oke, kali ini saya berada di mie ayam Pak Sarip, tepatnya di depan Win teman-teman ya. Ini prosesnya seperti ini teman-teman ya. Di Win tolong aku. Jadi setelah mie-nya ini buat sendiri, ya setelah sampai sini langsung digeser ke sebelah sana. Nah, itu dia. Seperti ini. Nah, ini ada telur. Dia ini ada mbaknya nih. Nah, ini ada sayur, ada kerupuk, ada ayam. Oke, seperti itu. Jadi kita makan. Kita makan, ayo. Oke. Iya. Sudah. Jadi ini mie ayamnya teman-teman ya. Ini ada ayam ya. Ini jelas namanya juga mie ayam. Ini ada ayamnya. Ini ada telur coklat ini. Ini ada kerupuk. Ini ada apa ini? Sayur. Tuh. Ada sayur. Oke, langsung kita coba makan. Oke, ini kita makan mie. Nah, ini ada mie-nya teman-teman ya. Seperti ini mie-nya. Aromanya enak sekali. Mantap teman-teman, baunya segar sekali. Mantap. Lupa nggak dikasih kecap teman-teman. Ini kecapnya. Ini kecapnya teman-teman. Lupa. Kasih kecap. Kasih saus. Iya. Jadi kita makan. Kita aduk-aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak teman-teman. Kita coba sayurnya ya. Bumbunya sangat terasa sekali teman-teman. Enak sekali pokoknya. Dan ini telurnya langsung kita gigit. Tuh warna telurnya coklat. Mantap. Oke. Tip warna. Nah, iki bojoku guys lagi menikmati mie ayam telur ceker. Ini ada cekernya itu. Guys, aku nambah telur, ada telur enak. Nih.
ini. Ini namanya telur puyuh warna coklat ya sini. Nah ini dia. Nah itu dia. Nah, gimana rasanya yang? Nah oke, berarti sangat cocok buat teman-teman yang lagi kuliah di UIN. Pastinya sudah tahu tempat ini dong, yaitu di mie ayam atau pangsit siapa yang? Pak Sarip teman-teman ya. Nah, orangnya yang itu tadi tuh, orangnya yang di sana itu. Nah, oke, mantap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya tentang tempat makan mie ayam yang lagi viral di Tulungagung, yaitu tepatnya di depan kampus UIN teman-teman ya, namanya mie ayam Pak Sarip. Nah, oke, cek aja di Google Map kalian. Oke, see you next time di video saya selanjutnya. Jangan lupa klik kotak merah subscribe dan share komen teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.